السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، هذه وبرة يا فنان هو سكلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك. رواه الديلمي. Apabila membaca seseorang akan Al-Quran sekali khatam, nescaya meminta ampun baginya 60,000 malaikah di waktu khatamnya. Riwayat Ad-Dailami daripada Amr bin Shu'aib. Maksud daripada hadis ini adalah kelebihan membaca Al-Quranul Karim. Sabda Nabi dan hadis lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana ianya akan datang pada pembacanya pada hari kiamat sebagai pemberi tolong ataupun penolong yang memberi syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, ini antara kelebihan bagi mereka yang mengkhatamkan sekali bacaan Al-Quran, diampunkan, diminta ampun oleh malaikat akan segala dosanya kerana dia membaca semua daripada surah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah baca, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Tidak cukup sekadar membaca tetapi tidak tadabbur. Bahkan disebut wailun, celakalah bagi mereka yang sekadar membaca tapi tidak tadabbur, tidak cuba memahami akan isi kandung Al-Quran. Dalam kita mengejar kelebihan habis khatam Al-Quran, jangan lupa di sana kewajipan memahami isi kandung Al-Quran. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 14 tahun baru khatam, bukan Quran, baru khatam surah Baqarah. 14 tahun baru khatam surah Baqarah. Menandakan Quran dia baca sekali dengan tadabbur. Lama oleh khabih satu surah Al-Baqarah. Maknanya baca sampai ayat azab, menangis dulu. Sampai ayat syurga, dia suka. Sampai ayat perintah, dia ulang-ulang. Maknanya begitu, 14 tahun baru khatam suratul Baqarah. Nak beritahu, Quran baca dan juga tadabbur. Hari ini kata Nabi SAW, sayati ala nas ataupun sayakunu fi akhiriz zaman la yabqa al-Quran illa tilawatah. Akan berlaku akhir zaman nanti esok-esok, kata Nabi, tidak kekal Al-Quran itu kecuali hanya menjadi bahan bacaan, dibaca semata-mata, dijadikan pertandingan semata-mata. Beramal tidak. Sedangkan tujuan Quran antara yang paling besar, Allah Ta'ala sebut zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, menjadi pemandu bagi mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma hari ini apa yang menyedihkan kita, Quran korang dah dibaca berbanding dengan headset, WhatsApp,
Quran korang dah dibaca, nak beramal dengan Quran pula jadi pelik. Ni semua Nabi sebut lama dah. Tak, ha, jadi pelik. Bada'al Islamu ghariba. Bermula Islam itu pelik. Dalam keadaan manusia jahiliah sembah sesama makhluk, yang teruk lagi sembah batu yang dia buat, dia okey dia sembah. Mari Islam ajak ikut Quran. Ketika itu jadi pelik. Jadi pelik. Fasaya'udu ghariba kama bada'a, kata Nabi. Lepas pelik, Islam berkembang, berkembang, berkembang sehingga sebahagian dunia. Fasaya'udu ghariba, kata Nabi, dia kembali akan jadi pelik. Nak beramal dengan Quran ni jadi pelik. Hukum manusia tak pelik. Hukum Allah Tuhan pemilik dunia jadi pelik nak beramal. Baru nak buat syariat Tuhan, manusia jadi kecoh dah. Baru nak angkat martabat mahkamah syariah, berapa banyak manusia jadi celupa mulutnya. Baru nak angkat martabat mahkamah syariah, mahkamah kita orang Islam baru. Faham tuan-tuan? Bukan nak laksana suntik Quran. Pindaan RUU 355 cakap bab tiga hukum. Oleh kerana tak boleh buat semua, maka jangan tinggal semua. Lagi mana ada lubang boleh celah, kita nak buat hukum Tuhan sikit daripada semua pun tak apa dah. Kalau tak boleh buat semua, kaedahnya mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Barang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ingat kaedah ni, mala yudraku kulluh. Barang tak boleh buat semua, la yutraku julluh, jangan tinggal semua. Faham tak? Contohnya hukum hudud Allah Ta'ala ada lapan. Ada lapan. Tak boleh nak buat belaka. Tiga daripadanya tak apa dah. Sebagai permulaan, hari ini tuan-tuan sekalian, jadi isu besar dalam negara kita, pindaan RUU 355 nak pindah hukum apa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah kita, sedar ke tak sedar, mahkamah kita ni, faham tak? Mahkamah apa nama yang membicara untuk orang Islam. 30 tahun lebih dah tak dipindah. 356 356 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatang. Buatlah apa pun, faham tak? Buat amdil pun, tu je bidang kuasa. Nak pindah, nak pindah tuan-tuan sekalian, 3 jadi 30,000. Faham tak? 30 tahun penjara. Baru jadi ikrab yang menakutkan manusia. 5,000 denda, nak akak jadi 100,000. Baru manusia takut nak buat jahat. 6 kali sebatang, nak angkat jadi 100 kali sebatang. Bila akak 100, tuan-tuan bayang, boleh buat berapa dah hukum Tuhan? Tiga. Hukum zina, orang yang belum bernikah 100 rotan. Boleh buat lagi kalau pindah 100. Boleh buat dah. Hukum haddul qazah, hak orang tuduh orang lain zina, 80 rotan. Kalau pindah 100, boleh buat lagi. Boleh buat dah. Haddu syurbil khamri, hak orang minum arak, 80 rotan. Boleh dah. Walaupun dalam bak zina sekali pun tuan-tuan nak lewat belaka. Zina orang bujang 100, orang menikah rejang nak lewat ni. Apa? Baru boleh buat 100. Daripada nak buat teruk, buat sebahagian. Baru nak buat hak ni baru. Ada juga bising tuan-tuan sekalian. Ada juga tuan-tuan ni bukan hak politik ni. Ni hak agama. Hak akidah. Yang tuan-tuan duk baca lah mayang Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dah semayang pula, wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyriki. Aku hadap mukaku, wajahku, tubuhku pada Tuhan yang buat langit dan bumi, hanifan muslima, dalam keadaan aku ni hanif muslima, serah diri pada Allah. Apa nak lah mayang baca surah alaysallahu bi ahkamil hakimin,
Tidakkah Allah sebaik-baik yang membuat hukum? Kita jawab belakang, bala wa ana ala zalik minasyahidin. Ya, Tuhanlah sebaik yang membuat hukum. Lama yang subuh tadi baca, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Mu sebaik-baik buat hukum, tak ada orang boleh lawan hukummu. Baca mana? Tidak faham. Orang kafir pun sibuk nak menyalak, padahal bukan hukum ni, nak sabit dengan dia. Tuan-tuan, orang kafir bila jelas-jelas dia lawang benda yang diusahakan oleh umat Islam untuk orang Islam, dia bising, itu tanda ada pembelot di belakang, ada pengkhianat agama di belakang. Ada dari kalangan orang Islam yang sifat an-nifaq adalah hatinya, wajahnya zahirnya Islam, hatinya benci pada Islam. Ha, tuan-tuan boleh faham lah. Orang beriman ni kalau mari nak buat benda yang berbentuk hukum Allah, nak naik, nak angkat martabat Al-Quran, orang beriman ni kharu sujada, patuh, sokong, nak cakap banyak. Bila mari macam-macam alasan, itu tanda kita masih lemah iman, tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Hari ini Quran bukan baca ya, tadabbur, amal dan berjuang bersungguh, berjihad sepenuh hati untuk angkat martabat Al-Quran yang hari ini tidak diletak di, tidak diletak di tempatnya yang paling tinggi. Jadi tuan-tuan, Quran akan mari hari kiamat, sama ada hujjatul lana au alaina, dua ya, hujjatul lana ataupun hujjatun alaina. Nampak macam sama tapi lain. Hujjatun lana, hujah yang baik untuk kita, ataupun hujjatun alaina, hujah ke atas kita. Lana, alaina. Kata ulama, kalau diletakkan dua huruf ini dalam satu ayat, lam lil manfaah, ala itu lil darar, lid darurah. Hujjatun lana lam nun wala na tu nahnu lah kami, lam itu lil manfaah, alaina lid darurah. Kalau tengok makna lebih kurang untuk kami, ke atas kami, hujah untuk kami, hujah ke atas kami. Kalau makna lebih kurang, tapi kena tengok perbahasan ulama. Ulama kata kalau gabung dua huruf ni dalam satu ayat, maknanya lam itu lil manfaah, ala itu lid darurah. Maknanya apa? Jadikan Quran hujah baik ke atas kami, jangan jadi hujah yang tidak baik ke atas kami. Macam tuan-tuan baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina. Awaklah. Ha, bukan sama makna. Kita main romoh, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana. Main romoh. Padahal makna lain. Lana husnul khatimah, mati yang baik, wala takhtim alaina, jangan akhiri mati kami dengan mati yang su'ul khatimah. Apa dah? Sebab apa Nabi kata man ja'ala al-Qur'ana amamahu, orang letak Quran depan sebagai petunjuk. Apa Quran kata, iyalah petunjuk. Amamahu sebagai imamnya, sayadahu ilal jannah, Quran itu akan pimpin dia masuk syurga. Wa man ja'alahu wara'a zahri, orang yang baca tapi petunjuknya letak belakang, hak kena dengan nafsu ikut, dah kena nafsu aku minta maaf, tak mau ikut, tak belakang, saqahu ila nar, Quran tadi juga akan pimpin tangannya heret lepolah pilaka wala ayazu billah. Jadi tuan-tuan, itu dua bentuk Quran yang akan datang pada hari kiamat. Maka tuan-tuan, khatam Al-Quran itu kelebihan dan juga mesti kita faham yang semampu kita, dan juga beramal serta bersungguh untuk menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi' ikhwanahu fa inna Allah ja'ilun lahu fi du'aihimul barakah. Apabila keluar seseorang kamu kerana musafir, hendaklah ia berwada', yakni berselamat tinggal dengan segala kawan-kawannya, kaum kerabatnya, kerana Allah Ta'ala
jadikan doa mereka itu barakah. Riwayat Ibnu Asakir daripada Zaid bin Arqam. Maksudnya berkasih-kasih di antara satu sama lain. Ataupun maksud yang lebih kena dengan hadis ini, di sana ada jenis doa yang mustajab. Doa yang diterima oleh Allah. Antaranya doa orang dalam musafir. Ini doa yang mustajab. Sebab tu kita kena berdoa dan doa ke orang lain juga. Allah, kalau doa dalam musafir sendiri, Allahumma sallimna wa barik lana fi safarina haza. Ya Allah, selamatkan kami, sejahterakan kami dan berkatilah musafir kami ini. Dan untuk orang lain juga kita boleh doa. Lebih-lebih lagi kita timpakan dua kelebihan dalam musafir. Doa musafir kita timpakan satu lagi kelebihan, doa ala zahril ghaib. Doa dalam keadaan orang tidak tahu. Itu lagi mustajab. Faham tak? Orang nak minta kita doa. Dalam musafir itu kita doa ke orang dalam keadaan orang tu tak tahu. Ya Allah, selamatkan mak ayah aku. Ya Allah, adik aku tengah susah, selamat apa nama murahkan rezeki dia. Dia tak tahu. Kita doa. Dia panggil ad-da'watu ala zahril ghaib. Doa lah keadaan orang tak tahu. Ini doa mustajab. Jadi tuan-tuan, kelebihan doa ala zahril ghaib ini, dia mustajab dan Allah akan pusing balik untuk diberi pada kita. Nampak tak? Maka tuan-tuan, dalam musafir, mustajab. Kerana dalam musafir itu, di dalamnya, kata Nabi, ada azab, ada kesusahan. Waktu diberi macam-macam kelebihan dalam musafir. Diberi rukhas ataupun rukhsah dalam musafir. Tuan-tuan sekalian, kalau puasa, boleh buka. Betul tak? Kecuali ada satu ibadat, tak boleh tinggal lah. Diberi rukhsah yang lain, iaitu sembahyang. Diberi rukhsah, jamak dan qasar. Syarat lebih dua marhalah. Jamak dan qasar. Jamak kumpul dua waktu. Zuhur asar, gari isya, kecuali subuh. Qasar ringkahkan yang empat jadi dua. Kerana musafir itu. Susah. Musafir itu susah. Cuma syaratnya tuan-tuan, mesti musafir itu tidak untuk maksiat. Kalau untuk maksiat, terbatalah rukhsah. Ya tak? Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah terbatal, jatuh, terhapus dengan maksiat. Kalau pergi nak buat maksiat, hapus. Ia duduk apa nama, lorong siakat. Nak pergi Genting Highland. Sebab tak musafir. Tapi nak pergi mana? Nak pergi judi. Memang nak pergi judi dari awal dah. Tak ada rukhsah. Jangan awak comel muka pergi jamak. Jangan awak comel muka pergi apa nama kosong. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan sekalian. Di sana ada perbahasan ulama. Al-maksiat bis-safar. Al-maksiat fis-safar. Dua jenis. Bis-safar, fis-safar. Maksiat dari awal dah memang nak buat dengan bukan dari awal tapi salah buat maksiat tengah jalan. Itu lain. Dari awal dah memang nak buat maksiat, tak boleh rukhsah. Tapi kalau tak ada niat nak buat maksiat, nak pergi tempat baik tapi dalam perjalanan salah buat maksiat, itu tidak jatuh rukhsah. Boleh faham ni? Kerana kelebihan susah itu Allah beri rukhsah dan Allah beri apa nama mustajabnya doa orang yang bermusafir di jalan kebaikan. Maka kata Nabi, kalau boleh falliwaddi' ikhwanahu. Boleh kurang ahli keluarga. Tak, jangan ada khabar hilang. Hilang gitu weh. Tuan-tuan sekalian, salam dulu, khabar nak musafir, saling meminta doa antara satu sama lain. Ini diajar sunnah, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 87 hadis yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ila al-qaum fa'ausa'alahu falyajlis." Apabila masuk seorang kamu dalam majlis orang ramai, tiba-tiba maka lapangkan baginya tempat duduk. Ni hadis nak cerita apa tuan-tuan? Meraih ke orang lain. Kita baca minggu depan lah. 7 lebih dah. Tadi kau apa sudah subuh sini? Nasrah? Nasrah? Minta maaf banyak. Mayah kapung. Saudara Jiwato Mesih baru teringat.
Datuk Ustaz Ariyak kat Nas tengah ya tu biasa. Pung pecuk nasib baik naik masjid tuan-tuan. Faham? Ha. Ha. Jadi alhamdulillah sampai juga pagi ni. Saya minta maaf banyak. Saya bukan duduk sini, duduk pucuk tu. Kau badok tuan-tuan. Jadi terima kasih kerana tunggu. InsyaAllah kita sambung akan datang pada hadis yang ke berapa ni? 48 eh. Dapat-dapat tak? Tanda-tanda insyaAllah. Di belakang sana ada jualan jualan minyak wangi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah bil alamin. Di sini ada dua pengumuman. Yang pertama, sebelah hari bulan 2, kepada sesiapa yang ada anak muda perempuan muslimat muda ataupun yang tak ada anak muda, yang ada bini muda, jadi kak muslimat muda, ada himpunan muslimat muda, himpunan Amirah Negeri Terengganu, sebelah hari bulan 2 di pekarangan Masjid Pengadang Baru, ada program berbentuk karnival lah, ada majlis ilmu, ada forum, ada konsert Islami. Jadi boleh ajak anak-anak kita yang perempuan pergi ke himpunan muslimat muda di Pengadang Baru sebelah hari bulan 2, hari Sabtu ni. Yang kedua, ni tahu dah pun nak khabar, 18 hari bulan 2, yang kasih pada Islam, kita tunjukkan wajah dan jadikan kita salah satu daripada sejarah jika berjaya usaha ini di Dataran Merdeka, himpunan RUU 355 insyaAllah. Bakat mari ramai-ramai boleh tak tu marah ni mampu marah pun mari kau insyaAllah. Sekadar itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.